Oke, Donsu, ini sekarang aku lagi mau rekaman single baru aku yang diciptain sama Uncle Triswaka juga. Nyurang, Leo-nya kan nyurang. Enggak, kata siapa ya? Dulu kalau syuting nyurang, Leo. Nyurang tuh apa sih? Gini. What? Sampai aja bilang, oh Nyo jangan nyurang. Kan? Kan aja tau. Kecil, Leo. Ini namanya Uncle Dimas, dia udah punya anak, tau. Nama siapa, Uncle? Nama siapa, Uncle? Depannya Dadang. Nah, hati-hati masuk angin ya, Nyo. Iya. Untung pakai jaket. Pakai jaket. Aduh, udah ganteng banget deh ini. Iya. Skinnya kita lepas, kita langsung lompat ke laut. Oh iya. Oh. Sukses, Nyo. Sukses, Nyo. Gitarnya masih ala-ala ya. Gitu. Coba pas putaran lagi pas masuk bait kedua. Oke, putar kedua. Bounce. Ngeri. Ya. Jadi dong. Makanya gue bilang kan. Gue bilang ini harus maksimal nih. Karena emang di situ ya kan. Jadi dong, kalau masuk studio rekaman, kalau di studio rekamannya ada ini. Udah. Bisa ya, duduk situ nikmatin lagunya mau kayak gimana. Tadi gituin. Iya. Itu coba ulang lagi, tambahin dikit lagi dong Om pas musik pianonya. Depannya tenen itu. Ya. Gua gambar dulu kali ya. Coba misalnya. Cuman dia doang musik digambar. Bentuknya gimana? Gua bisa gambar gunung. Ini gambar musik ya. Ini gambar musik. Oh yes, like this. Okay. Gitu ya, kira-kira ya. Satu. Iya. Apa tar dari
Sudahi saja. Ya, gitu aja. Dirasain aja ntar. Bisa. Nih. Udah ready belum, yo? Ya, yeah, I'm ready, guys. Dingin nggak? Aman. Nah, sekarang udah tinggi ya. Eh, hey, halo. Om Sumantri. Oke, Ronso, ini sekarang aku lagi mau rekaman single baru aku. Wow. Yang diciptain sama Uncle Triswaka juga. Wow. Gue suka headphone. Dan kanlah bila haha. Sebera kere. Coba Uncle Lida jadi onyok. Gitu ya. Storing doang. Kalian bisa yang bersonet aja. Emang onyo kalau rekaman gitu. Kayaknya matanya gak selalu merem deh kalau onyo. Nyurang deh onyo kan. Enggak, kata siapa ya. Mulunya kalau syuting nyurang ya. Nyurang tuh apa sih? Gini. What? Sampai ayah bilang, onyo jangan nyurang. Kan? Kan ayah tau kecil yuk. Tapi gedenya yuk nggak tahu ya. Gedenya sekarang, bangor. Nih, hey, ke kita pindah channel. Kompak ya sekarang bajunya hari ini ya. Kan? Yeah. Sama siapa? Sama Uncle Lida. Ijo-ijo. Iya, ijo-ijo. Enggak lah. Di? Emang ganti warna. Lah, Onyo ngikutin. Di? Onyo ngikutin. Gila. Kalau ketemu gue, ini mulu deh, kesel-keselan mulu. Enggak, dianya, Uncle Lidanya yang bikin kesel. Oh, oh, nama Aiko Onyo dipanggil Betran, gimana sih? Emang namanya siapa sih? Ini namanya kan Betran. Iya bener kan? Ini namanya dipanggil. Terus gimana? Aiko namanya dipanggil Onyo. Kena akrab-akrab harus menunggu. Karena kan Aiko akrab. Onyo ya. Besti. Nah, D-nya jangan terlalu bulat kalau bisa. Kayak ngomong duck gitu. Diamku bukan ya. Berarti lemah. Ku hanya menunggu. Ku hanya menunggu ya. Waktu yang tepat untuk melepasmu dari. Nah, D-nya ditenggelim tuh. Kamu gitu kan. Harusnya jah. Untuk melepasmu dari hidupku. Nah, mungkin gara-gara itunya tuh jadi kayak ada yang tenggelam-tenggelam gitu. Mungkin gitu loh. Sama huruf A, I, W, O nya tuh lebih berarti buka mulut. Bagaimana Uncle dari pertemuan pertemuan pertama dan pertemuan kedua ada bedanya nggak nih? Kan udah dua kali berarti kan recording di sini. Dong, ketiga dong. Ketiga. Oh tiga ya, oh ya tiga. Ikutin lah. Ikut. Lokasi syuting kan, ada juga. Kan? Oh iya benar. Enggak maksudnya rekamannya kan berarti udah dua kali ya? Terus waktu itu ada kayak ngelewatin di mall mana lima kali dong berarti. Oh iya benar. Ya. Oh ngeliat di TV-nya berarti udah berapa? Sekarang lihat di sosmed, udah sering. Oh iya benar. Ada perbedaan nggak sih Uncle makin hari? Ya. Makin jago sih sebenarnya. Ini. Ini. Ya, yang komentar gua palu nih. Udah selesai nih berarti hari ini. Aduh kepentok. Thank you. Uncle, terima kasih untuk hari ini ya. Kita bertemu. Terima kasih Uncle untuk hari ini. Let's go. Lagi persiapan buat syuting video klip. Aku tadi baru bangun tidur juga dari mobil jadi. Jadi langsung mau siap-siapin yo. Yeah. Oh, Krishna. Yes, udah bikin rambut ya? Udah mulai bikin rambut. Hari ini berapa kali make up, Pak Krisna? Pokoknya dua look. Hari dua. Ini sama di pindah lokasi katanya. Oh, pindah lokasi. Oh, ini masih tidur ya? Karena masih pagi. Kalau yang pertama looknya kayak gimana, Pak? Looknya lebih ke apa ya?
maskulin ya. Ini look pertamanya? Iya. Biar kelihatan lebih bagus, jadi saya desain seperti itu tuh, ada tambel-tambelan. Lebih artsy ya? Lebih artsy. Artsy emang apa? Gak tau. Nyo, lagu yang sekarang dilihat tentang apa sih, Nyo? Kok boleh tahu ya? Iya, Nyo. Makna lagunya apa sih itu? Lagi-lagi dengar aja dong. Kalau menurut kalian apa? Kalau menurut saya sih itu yang di patah hati gitu. Ya kan? Patah hati kan? Patah hatinya karena apa tuh? Patah hati tuh ada banyak loh. Ada yang ditinggalin, ada ditinggalin yang sama pacarnya kayaknya, Nyo. Banget. Oke. Oke, teman-teman, kita bisa ngumpul dulu yuk. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya pagi ini. Di hari Senin ini kita akan syuting untuk lagu terbarunya Onyo yang berjudul Ku Yang Selalu Salah. Oke. Oke, semoga hasilnya baik, semoga penontonnya menjadi senang untuk nontonnya dan viewersnya tambah banyak, tambah suka dengan lagu dan ciptaannya Onyo maupun ini ciptaan Tiswa kayaknya ya. Oke. Alangkah baiknya sebelum kita memulai syuting kita hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Veteran Putra Onsu, Ku Yang Selalu Salah. Kita ternyata salah wajud tau guys. Jadi ulang lagi aja. Iya. Cuma sih tergantung. Berarti ini nyanyinya makin emosi dong. Yang kedua ya. Tahu kacaunya itu. Kacau enggak? Kacau semua. Jadi ayo jalan situ pakai kacamata ya? Yang di mobil, Pai. Oh, iya. Ayo jalan situ lagi pakai kacamata enggak? Ulang enggak? Enggak. Ini putih mobil. Bedanya. Yang buat di mobil, Nyu. Nyu. Pai. Hai Donsu, ini aku udah sampai di lokasi syuting untuk Onyo, dimana udah tinggal eksekusi aja dari teman-teman ya. Bisa ngejalanin
video klipnya dengan bagus. Semoga hasilnya juga bagus. Amin. Support. Amin. Dan untuk platform musiknya juga banyak yang suka, banyak yang dengerin. Amin. Dan semua doa terbaik di lagu-lagu Onyo yang sudah menginjak remaja ini bisa diterima oleh semuanya ya. Amin. Makasih. Makasih. Ayo lanjut dulu kan. Iya. Aku ternyata bilang juga manis ya. Siapa yang bilang? Bukan ganteng. Siapa yang bilang enggak manis? Enggak, kecap aja kalau manis dinyo. Asik. Lele. Ini menjadi salah satu video klip yang terbaru dari Onyo dari yang sebelum-sebelumnya ya enggak? Yes. Onyo. Pak, 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 pak. Pak banget ya. Beda genre langsung ya. Ini namanya Angkel Dimas. Angkel Dimas. Halo. Siapa yang gak tau Angkel Dimas di dunia ini? Ini namanya Angkel Dimas, dia udah punya anak tau. Namanya siapa Angkel? Namanya siapa Angkel? Depannya Dek. Dadang. Danang. Daryl. Daryl. Ini ada chat nih. Jangan. Ngapain? Enggak itu kok. Itu aja lah. Udah apa? Kameranya. Reflek pakai kaos. Bener kan Tim? Bener dong. Aha, ayo punya sesuatu. Ini pecah Onyo bentar. Onyo. Oh Mike, udah enggak usah gantiin Onyo. Iya, entar. Oh Mike udah ready banget mau gantiin. Oke, yuk standby. Ya, siap, Bang. Standby. Bye semua. Roll. Ini. Nyanyi nih, Cipmung, Cipmang. Cipmung. Cipmung. Yuk, yuk. Yuk, yuk, roll. Action. Lebih cool aja Jo, santai. Cool. Dengan semua sikapmu, tapi tak sepantasnya kau rendahkan aku. Kau makan, Onyo. Dibekelin apa? Dibekalin apa? Bubur. Bubur merah. Wow. Dibekalin sama bunda. Wow. Wow, lahap ya. Langsung saya lihat. Saat makan yo. Oke, ini sekarang aku lagi sih naik mobil. Ini dia pertama kali aku di video klip aku naik mobil dan yang nyetir sendiri aku. Jadi hati-hati masuk angin ya, Nyo. Iya. Untung pakai jaket. Pakai jaket. Aduh, udah ganteng banget deh ini. Oh. Itu oleh-oleh dari ayah ya, kacamata ya? Iya, ini dari ayah. Oke, semangat Nyo. Selamat morning. Ngantuk banget. Kita lagi di rumah. Eh. Rumah Angkel Dida. Rumahnya Angkel Anggi. Besar sekali ya rumahnya Angkel Dida. Angkel Anggi. Oh, Angkel Anggi. Oke. Jadi hari ini scene di mana Onyo masih proses video klip. Scene di mana Onyo meluapkan extreme sport dengan kebut-kebutan di track. Wow. Udah ready belum? Udah. Sekarang Onyo mau kemana Nyo? Kita mau ketemu sama pengurusnya. Dia mau ngasih kejangan-kejangan sama ngasih tahu unit mana yang akan mau dipakai. Oke. Ini kan rumahnya Bapak Anggi. Jadi kita harus mengikuti Bapak Dida. Let's go. Aku biasanya mau main rescue. Shut up. Berenang kan ya? Dia bilang, eh takut. Oh Nyo takutnya apa sih? Belajar Tim. Nyo, ini yang ke Andro. Eh, halo, kenapa? Angkel. Halo bro, Andro. Sehat? Ya, sehat. Kayaknya masih ngantuk. Apa sangat ini? Kemarin video clip juga. Kemarin syuting juga? Iya, di meeting. Oh, hari ini udah siap? Aman.
Pasti ya? Pasti dong. Halo. 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 Salam kenal. Oh my god, banyak banget nyo. Oh, yang air naik waktu itu yang itu. Yang mana? Warna apa? Warna orange. Orange. Hari ini Yu mau yang warna apa sih? Bebas. Bebas ya. Deg-degan enggak? Deg-degan enggak? Kan udah lama nih kayaknya kita enggak jet ski. Terakhir jetski kita tahun lalu loh di Bali. Easy. Easy. Oke, ini refresh nih. Mau yang warna apa? Aku mana suka warna biru, Anto. Biru. Kita gitu. Jenisnya yang gua pakai yang Barmet. Boleh main sekarang enggak, Anto? Boleh dong. Ini coba dulu nih. Masih pakai hoodie ya, Onyo. Seru ya, baru bangun langsung main jetski ya. Iya, boleh. Dalamnya ada sambuk ini, dalamnya ada sambuknya. Nah, kanan kiri harusnya pas nih, medium akhirnya lain lagi ya deh. Udah? Oke, coba di zip. Di zip di zip bener-bener zip sampai bener-bener fitnya. Nah, kalau jet ski memang ini kan salah satu gear yang paling wajib ya untuk apa namanya dipakai IFS. Oh ya, kencangin dulu ya. Jadi apapun ceritanya, mau rekreasi, mau jalan-jalan, mau sama family juga, tetap keselamatan nomor satu. Nah, syuting pun tetap harus safety ya, enggak. Harus. Nanti cabut aja ya, bentar ya. Tapi Aik, tadi Onyo main ini di Angkat pernah ke Labuan Bajo enggak? Labuan Bajo belum pernah, tapi Jakarta Lampung pernah. Onyo pakai ini, Onyo main di Labuan Bajo main jet ski itu enggak pakai ini karena jetskinya kita lepas, kita langsung lompat ke lautnya. Oh iya. Oh, nah, itu seremnya. Belum dapat edukasi saat iya, itu. Iya, betul. Nah, depan harus pakai. Anggap aja boleh coba dulu nanti enggak boleh. Boleh. Nanti akan kita kasih tutorial. Ini kan kita ambil kacamata. Enggak, kacamata dulu. Kacamata sama. Serem. Iya, udah enggak sabar banget. Ini ada game, syuting video klip sekarang ini makan ya. Favoritnya Onyo karena ini Uncle. Oke, let's go. Jago banget ya. Jago dia. Ayo temennya Anyo, dampingin dia. Tenang aja udah. Jangan omek ntar yang ada ngeribetin. Ayo ajarin. Biasanya yang terpenting apa aja Angkel persiapan untuk naik jet ski? Paling penting tetap pasti life vest satu, terus kedua. Kalau pakai ini Angkel ya? Kalau biar nggak sakit mata pakai itu. Kalau nggak sakit mata, karena kan cipratan air tuh splash tuh, nggak semua orang mungkin enak kalau nggak pakai. Kalau kenceng Angkel sorry. Masih kalau kenceng ya? Sarung tangan kali, Pak Andro, biar biru juga. Nanti kayaknya Ay mau minta sama ayah, Ay pengen punya sendiri di sini. Oh, ah, jadi beli jet ski. Ya, beli jet ski. Diskon sudah dapat Andro. Oh, pasti dong. Terus Ay bikin warna sendiri gitu deh. Di okay. Bisa di decal? Bisa? Tidak acuan. Keren banget tuh warnanya. Nanti deh, kalau mau coba ya enggak apa-apa. Keren juga. Oke, okay, all good? Kenceng kan? Ya, aman. Apa lagi selanjutnya, Uncle? Udah ya? Nanti disimpen ya. Dia ada. Oke. Okay. Let's go. Let's go. Kelihatan gak jalan pakai itunya? Enggak. Kelihatan lah, dari tadi kalau Aing gak kelihatan bagaimana. Aduh, Nyonyo. Nah. Boleh duduk dulu. Oh ya, Onyo and the Extreme Sport. Bye Onyo. Sukses ya. Sukses Onyo. Udah ikan tuh goreng enak. Gimana? Ya. Hari dia ajarin langsung jago dia. Tuh, lihat. Wih, Onyo mantapnya. Terima kasih juga kepada Sidu ya. Mas, terima kasih udah membantu kita juga nih di dalam video klip ini. Untuk Onyo terutama selama syuting, Onyo mukanya cool, ya. Keren, jangan ngebut-ngebut, oke? Okay? Ada satu syuting baru ya? Iya, syuting setelah. Oke? Iya. Sebelum kita sekarang nambahin aja, Pak. Thank you, Mas Andro. Terima kasih dulu atas waktunya. Sekarang untuk proses pembuatan video klipnya, basic
2, 1 Tim Hore! Jose! Apa sih Pak Dida? Makan makanan siang. Oke deh. Tadi pinggir pantai udah beres syuting hari ini. Udah it's web ya? It's web. Kok kalau di laut syutingnya nggak ada it's web gitu? Tadi kamu nggak denger? Nggak kedengeran, lautnya gede. Jadi kita it's web ya hari ini. Tungguin video klipnya ya. Semoga trending ya. Wajib nonton. Wajib nonton dong. Karena banyak adegan-adegan yang dimana yang ya unpredictable lah. Kenapa sih diwajibkan nonton ini, kenapa? Lupa like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.